Salam guys, Muaz Malik di sini dan pada hari ini kita nak check out TWS terbaru daripada Edifier yang memfokuskan untuk gaming, iaitu Edifier Hackerty GM5. Aku tak tahulah aku sebut nama dia ni betul ke tak kan. Hackerty, ada orang kata Hicket lah, ada orang kata Hicate lah kan. Tapi untuk aku, aku sebut Hackerty je lah, okay? Jadi macam mana aku tahu yang mana ini adalah produk gaming? Jawapan dia senang je. Kalau korang nampak branding Hackerty ni dekat mana-mana produk Edifier, then memang confirm lah itu adalah produk yang memfokuskan untuk barangan gaming. Lagipun memang obvious kot. Kalau korang tengok dekat kotak dia ada tulis made for gaming. Lepas tu rekaan casing dia ni pun memang nampak ranggi semacam je kan. Dan yang paling penting dekat casing dia ni, dia ada RGB. So bila ada RGB ni, maka lengkaplah untuk sesuatu produk tu untuk kita panggil dia sebagai produk gaming. Jadi dalam kotak, once bila korang beli tu, sebenarnya korang dapat banyak juga benda sebenarnya. So pertama, korang akan dapat GM5 ni. Kemudian tak cukup dengan itu, Edifier siap bagi satu rubber casing, kemudian ada bagi juga lanyard, kabel type C dan satu buku manual. So macam korang boleh nampak memang banyak lah kan. Cuma apa yang tak ada dekat dalam dia punya box dia tu, dia tak ada bagi extra ear tips. So sebab kenapa dia tak ada extra ear tips adalah disebabkan design Edifier Hackerty GM5 ni, dia punya design dia tu adalah jenis on ear. So senang cerita, rekaan dia tu macam OG AirPods lah. Jadi sebab tu lah dia tak ada keperluan lah untuk bagi extra ear tips tu semua. Dia memang tak perlu pun pakai ear tips tu. Jadi kalau kita lihat dari segi dia punya rekaan luaran untuk casing dia ni, memang satu perkataan je aku boleh cakap. Dia memang nampak unik, memang nampak totally pelik lah. Sebab pertama, korang akan nampak ada satu casing polikarbonat plastik Lucina dekat bahagian luar ni. Kemudian dia ada satu lagi casing berwarna ala-ala gunmetal warna grey dekat bahagian dalam tu tau. Jadi dua-dua casing ni dia melekat sebenarnya. Aku dah cuba dah untuk pisahkan dia, untuk tolak cap buat macam mana lah untuk cabut dia. Tapi memang aku cuba macam mana pun, dia tetap tak tercabut lah. So dia memang okay, confirm lah aku boleh kata kat sini dia memang melekat. Kenapa aku cerita benda ni? Sebab aku tahu mesti akan ada yang tertanya, casing dia ni yang dalam luar tu boleh keluar kan? So jawapan dia tak boleh. Jadi casing dia ni overall memang ringan. Pada bahagian hadapan terdapat logo dan perkataan Hackerty. Kemudian pada bahagian bawah terdapat port type C. Pada bahagian tepi dekat casing dalam dia tu terdapat RGB yang mana akan berfungsi juga sebagai LED indicator untuk menunjukkan kapasiti bateri yang masih ada dalam casing tu. Dan secara keseluruhan, rekaan dia memang sturdy habis lah. Termasuklah dia punya hinge and magnet dia ni. Semuanya memang sangat memuaskan. Cuma satu persoalan aku adalah dari segi long term durability lah untuk dia punya casing dia ni. Sebab dia punya casing ni kan dia perbuat daripada polikarbonat plastik. So bila dia polikarbonat plastik, Lucina pula tu, so ini bermakna dia memang mudah untuk calar lah. So maybe Edifier dia memang sedar pasal benda ni, and dia sebab tu lah dia bagi kot rubber casing ni secara percuma dalam kotak kan. So bila korang pakai benda ni, kuranglah probability untuk calar tu. Sebab bila korang apply rubber casing dia ni, dia akan terus protect lah keseluruhan Edifier GM5 ni, and korang juga still boleh access untuk keluarkan earbuds tu. Dan disebabkan dia ada tangkai dekat atas ni, dan korang boleh lah nak sangkut dekat beg korang ke, or sangkut dekat lanyard yang dibagi tu ke kan. So bila korang sangkut tu, korang boleh bawa je lah pergi ke mana-mana pun. Memang senang lah, memang tak mudah untuk jatuh. Nampak? Aku goyang-goyang macam mana pun dia takkan jatuh. Cuma satu kekurangan, bila kita pasangkan case ni, korang nampak tak? Dia terus block lah bahagian tepi ni. So bila dia block, terus tak nampak dah RGB tu. Maka sama macam casing dia, earbud TWS dia ni juga adalah berwarna ala-ala gunmetal grey tau. And rekaan dia adalah jenis on-ear, sama macam yang digunakan pada AirPods. So dengan rekaan yang macam ni, korang boleh expect lah isolation sound dia tu memang tidak akan sebaik macam let's say kalau korang gunakan TWS yang gunakan rekaan jenis in-ear. So basically design dia memang nampak simple and compact dengan perkataan GM5 dekat bahagian bawah tu. Tapi walaupun dia kecil macam ni, satu benda yang aku impress adalah dari segi performance bateri dia. Okay, cuba korang teka berapa jam korang boleh henyak GM5 ni sampai bateri dia habis. 3 jam? 4 jam? 5 jam? No, salah. Jawapan dia adalah 8 jam. And kalau kita campur sekali dengan casing dia ni, korang akan dapat total 32 jam. Memang lama gila nak mampus bateri dia nak habis kan. And kena pula GM5 ni dia ada fungsi untuk single ataupun dual mode. Maksud dia tu korang boleh pakai dua-dua macam ni, ataupun satu korang masukkan dalam casing dia
So maknanya dia pakai secara mono lah, tak kisahlah belah kiri ke belah kanan. Jadi memandangkan satu earbuds ni boleh bertahan 8 jam, so kalau korang tukar-tukar, maknanya pakai satu macam ni, lepas tu korang masuk dalam, korang tukar pakai belah-belah sini, so total bila kita campur dua-dua ni, dia jadi 16 jam sekali pakai kan. So memang totally gila lah dia punya performance bateri dia. Sebab tu aku kata walaupun dia kecil, performance bateri dia memang bagus. Cuma dekat sini satu benda yang aku kurang berkenan lah, bila kita nak charging dia punya earbuds ni. Sebab bila korang masukkan dalam ni, korang charging, dia akan ambil masa yang sedikit lama lah, dalam 1.5 jam untuk full charge. Jadi untuk spesifikasi lain yang terdapat pada Edifier Hackety GM5 ni adalah, pertama, ianya menggunakan chip Qualcomm QCC3046 yang mana ianya akan menyokong Bluetooth 5.2, codecs aptX Adaptive, aptX, AAC dan SBC. Ia juga menggunakan driver unit sebesar 12mm, kalis air IPX5, dan dengan menggunakan chip 3046 ni, korang juga akan dapat menikmati kadar super low latency yang sangat rendah, iaitu 50ms. Jadi aku tak nak sembang panjang, cuba korang tengok klip ni and dengar sendiri betul-betul latency dia tu. Ada ke tak ada latency tu? Jadi macam yang korang boleh nampak, bila aku aktifkan je game mode tu kan, dia memang macam dia punya latency tu memang boleh kata hampir tiada lah. Walaupun Edifier dia claim dia punya latency dia tu serendah 50ms, tapi bila aku guna tu macam memang aku rasa macam memang tak ada latency langsung. Jadi aku sendiri memang rasa enjoy gila lah bila gunakan Edifier Hackety GM5 ni untuk guna bila time main game tu kan. Memang function habis lah. Tapi ini bila dah keluar kataan tapi tu, maksud dia tu nak pergi ke bahagian yang kurang best lah pula kan. Sebab memang betul pun memang ada benda yang tak best sikit lah berkenaan dengan Edifier Hackety GM5 ni. Jadi tapinya tu adalah, walaupun Hackety GM5 ni dia excel dekat bahagian latency kan, latency dia macam aku cakap tadi lah memang hampir tiada. So walaupun memang dia bagus dekat bahagian latency tu, aku merasakan yang mana dari segi sound quality pula memang ada kurang sikit. Jadi maksud aku tu berkenaan dengan sound quality tu adalah lebih kepada kalau korang nak gunakan Edifier GM5 ni untuk tujuan mendengar lagu lah. Maka disebabkan earbuds dia ni adalah jenis on-ear punya, maksudnya dia punya design dia tu, rekaan dia tu adalah one size fit all. Dan malangnya dia punya rekaan dia tu memang tak berapa fit lah dekat telinga aku kan. Dia tak terletak dengan betul lah. Jadi disebabkan ini, sound yang dikeluarkan daripada Edifier Hackety GM5 ni, dia rasa tak sedap lah didengar dekat telinga aku kan. Sebab kedudukan dia tak betul. Tapi let's say lah kalau aku letakkan kedudukan GM5 ni pada kedudukan yang betul dekat telinga aku, maksudnya dia masuk pada kedudukan yang sepatutnya, dari segi dia punya sound quality, bagi aku memang okey. Sebab by default, korang akan dapat dua jenis mode yang korang boleh guna. Satu adalah mode music, satu lagi adalah mode gaming. Jadi bila korang turn on kan mode music ni, basically dia punya sound quality dia tu adalah lebih kepada flat punya sound. So ini bermakna dia punya bass dia tu, dia punya low end, bagian low dia tu memang kurang terasa lah. Tapi dari segi soundstage ataupun dari segi instrument separation tu memang okey, memang bagus. Cuma dari segi bass dia tu memang kurang berdentum. Kemudian kalau korang tukar pula kepada mode gaming, dekat dalam mode gaming ni dia akan ubah tau EQ sound dekat Edifier Hackety GM5 ni. Jadi kalau dekat mode music tadi dia flatkan sound tu, dekat mode gaming ni dia akan naikkan mix dengan high tu. Jadi bila mix dengan high dia tu tinggi, dia memang akan menerangkan lagi bunyi itulah. So memang lagi sesuai lah kalau korang nak guna untuk gaming. So let's say kalau korang main PUBG Mobile contohnya kan, korang akan dengar footstep dengan lebih clear, korang akan dengar bunyi timbakan lagi clear, and ditambah pula dengan latency yang rendah macam aku cerita tadi tu, bila campur benda ni, bila dia bergabung, memang sedap lah bila gaming tu. Jadi untuk gaming ni, sound quality dia tu bagi aku memang tak ada masalah. Masalah tu bila guna untuk dengan music je, dengan lagu je, bila masuk dalam mood music tu je. Sebab bagi aku sound yang dihasilkan tu dia bukan yang terbaik lah kan. Kena pula tak fit kat telinga aku ni, lagilah tak syok. Kemudian last sekali, aku nak bercerita berkenaan dengan touch input. Yang mana touch input dia ni memang senang lah korang nak ingat dia punya command-command dia tu. Kemudian korang boleh tap-tap je lah kat tepi ni. Jadi pertama, korang boleh double click dekat belah kiri ataupun belah kanan untuk pause and play. Kemudian korang boleh tekan long press lama-lama dekat belah kanan untuk skip lagu ke depan. Long press dekat belah kiri untuk skip lagu ke belakang. Triple click dekat belah kanan untuk toggle music ataupun game mode. 4 kali klik belah kiri untuk korang panggil Google Assistant. Dan last
sekali adalah feature yang aku rasa memang tak perlu ada pun dekat GM5 ni, iaitu triple click dekat belah kiri untuk korang tukar ke dalam ambient mode. So reason kenapa aku kata yang mana feature ambient mode ni tak perlu ada pun dekat GM5 ni adalah disebabkan GM5 ni dia jenis on ear. So basically dia memang tak ada sebarang isolation pun untuk bunyi luar tu kan. So bila korang letak dekat telinga macam ni, tak kisahlah korang pasang music ke, korang tak pasang music ke, korang tetap akan dapat dengar bunyi sekeliling korang tu tau. Tak kisahlah ambient mode on ke ambient mode off ke, sama je. So mostly bila korang aktifkan ambient mode tu, dia just akan rendahkan je volume lagu tu. Itu je yang dia buat. So sebab tu aku kata feature ni kalau dia tak ada pun tak apa sebenarnya. Lagi satu benda yang aku tak berapa nak berkenan juga, dia tak ada option untuk korang naikkan volume ataupun turunkan volume. So satu cara lain untuk korang turunkan volume tanpa korang perlu sentuh smartphone korang adalah dengan menggunakan Google Assistant lah. So korang kena tap 4 kali dekat belah kiri, dia panggil Google Assistant. So korang boleh cakap turn down volume 40%. So lepas tu dia akan turn down lah volume 40%. Itu je lah cara alternatif yang korang boleh gunakan. Jadi Edifier Hackathee GM5 ni dia dijual pada tanda harga jualan rasmi RM259 dan korang boleh dapatkan dalam dua pilihan warna, iaitu warna grey atau warna silver. Aku akan letak link pembelian dekat dalam description box di bawah kalau korang berminat nak beli, okay? Maka kesimpulannya, kalau korang nak beli Edifier Hackathee GM5 ni untuk tujuan mendengar lagu contohnya, untuk dengar music tu, then memang aku takkan berapa sarankan. Sebab by default, dia punya sound signature yang dihasilkan untuk korang dengar lagu tu memang agak kurang memuaskan lah. Senang cerita, dia memang sedikit lemah. But still, korang sebenarnya masih lagi ada option lah. Kalau korang pergi ke EQ smartphone korang, korang boleh ubah je lah ikut pada keperluan korang kan. Korang nak naikkan bass ke, nak naikkan mid ke, nak naikkan high ke, korang adjust je lah ikut pada kesesuaian telinga korang. Itu tak ada masalah lah. Tapi itulah, disebabkan rekaan dia yang tidak mempunyai sebarang isolation kan. So bila korang pakai tu, dia korang boleh dengar bunyi sekeliling. So bila nak dengar lagu tu kan, memang tak berapa shock lah kan, sebab dia ada gangguan bunyi daripada luar. Melainkan kalau korang memang sedang mencari on-ear punya TWS, then baru aku boleh sarankan. Sebab yelah, aku faham tak semua orang suka TWS jenis in-ear tu kan. Sebab in-ear ni kebanyakannya bila pakai lama-lama, ada orang yang bila pakai lama-lama tu dia akan rasa rimas, dia akan rasa panas, berpeluh kat dalam ear canal tu kan. So maybe orang yang macam ni memang sesuai lah untuk menggunakan TWS jenis on-ear macam ni. Dan kalau korang nak beli GM5 ni untuk tujuan korang guna untuk mobile gaming tu, yang ini memang aku tak ada banyak cerita lah. Memang aku akan 100% sarankan untuk korang beli GM5 ni. Sebab disebabkan kadar latency dia memang super rendah, teruk nak mampus tu, memang akan membuatkan bila korang main game tu rasa enjoy kan. Sebab dia memang hampir zero latency kot. Kalau aku yang bukan gamers ni pun, aku rasa memang puas hati gila guna GM5 ni. Kalau korang jenis yang main game hari-hari tu, aku boleh sure lah yang mana korang confirm akan jatuh cinta lah dengan Edifier Hackathee GM5 ni. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Dalam dirimu penuh kelembutan, selayang-layang selagi rindu. Tak tahu tu lirik kan? Tapak tanganmu akan ku genggam, akan ku sentuh ketika sayu untuk melangkah ke sana. Aku tak boleh tarik lah. Lagu tu orang-orang yang hebat je boleh nyanyi kan. Untuk kita-kita ni tak payahlah kan. So kita dah ada hujung video dah ni. So ni adalah sound quality daripada dia punya mic dia. Macam biasa aku akan sekarang ni sunyi, tak ada dengar apa kan. Bila aku diam, sunyi tak ada apa kan. Now aku akan turn on bunyi ambient, bunyi bising lah kat belakang. Tengok dia boleh potong tak. Okay, now aku dah buka bunyi kereta, bunyi jalan raya kat belakang. Aku diam kejap, dengar. Kau boleh dengar tak? Macam ni lah suara bila kita bercakap. Lepas tu kat belakang bising kan. Should be, dia ada teknologi mic cancellation untuk dia cancel bunyi bising dekat belakang. So, okay. Aku rasa sampai sini saja video untuk hari ni. Bye.